DPD LDII Kabupaten Manokwari bekerja sama dengan Kasat Binmas Polres Manokwari melaksanakan vaksinasi massal COVID-19. Kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah melawan pandemi COVID-19. Vaksinasi massal juga diselingi pemberian sembako beras dan donasi dari Polres Manokwari. Ada 332 orang pendaftar yang terdiri dari dewasa 310 orang dan pelajar sebanyak 22 orang. Kepala Bagian Perencanaan Polres Manokwari, AKP Aris Patandung, Kabakren Polres Manokwari mengapresiasi dukungan pengurus dan warga LDII dalam vaksinasi massal ini. Kami meminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki untuk dengan sukarela datang ke gerai vaksinasi yang sudah disiapkan baik dari Polri maupun dari instansi lain dari dinas kesehatan kabupaten maupun provinsi agar dengan sukarela datang dan divaksin karena vaksin ini sangat manfaatnya sangat banyak sekali sehingga mungkin mau melaksanakan perjalanan ke depan itu nggak susah karena semuanya menggunakan sistem aplikasi peduli lindungi. Jadi sekali lagi kami mengharapkan seluruh masyarakat yang belum divaksin agar secara sukarela mendatangi negara yang Indonesia. DPD LDII Kabupaten Manokwari mengapresiasi dukungan dari pihak Polres Manokwari. Dengan demikian, LDII bisa berperan aktif dalam kontribusi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya menyukseskan program vaksinasi. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan telah menonton.